Cici ngapain di situ? Cici. Assalamualaikum sahabat. Kali ini saya akan berangkat untuk memberi makanan kucing jalanan. Dan si Cici bengong melihat saya akan pergi. Sepertinya dia mau ikut. Namun sayang dia tidak dapat bicara. Dan ini di perjalanan untuk menuju ke pasar yang biasa saya beri makanan kucing di sana. Ada insiden sedikit, ada senggolan motor hingga jalan begitu macet. Macet begitu banyak kendaraan-kendaraan yang berhenti hingga kami sedikit terlambat datang ke sana. Singkat cerita, setelah menembus kemacetan, kami sudah sampai di tempat tujuan. Dan saya mencari kucing-kucing yang biasa saya beri makan. Entah mereka di mana, hingga tidak ada satu ekor pun. Saya tetap akan mencarinya. Pasti mereka sudah pada tidur. Saya berjalan ke sana kemari untuk mencari kucing yang berada di sini. Halo Tulip. Pertama saya jumpa dengan si Tulip yang sudah tertidur. Ke mana meong ini? Dan pada hilang ya. Yang kedua bertemu dengan yang putih. Dia sedang berkeliling mencari makan. Dan saya bertanya sama abang pecel lele. Kucingnya katanya nggak ada, cuma ada satu si kecil, yang putih dia. Sudah besar itu. Oh, yang ini. Ayo sini. Sini. Come on. Ayo. Sini. Sini. Kami mengajaknya ke tempat sini. Biasa yang sering kita beri makan. Sini. Dekat di pinggir. Ayo, sini. Tangga. Agar mereka mudah memahami. Disinilah kita sering memberi makan mereka. Sini. Dan kemudian sore menyusul. Jadi malam ini cuma ada 3 ekor sahabat. Yang lainnya tadi mana mungkin sedang tertidur. Dan saya susah untuk mencari mereka karena mereka tidur sangat tersembunyi dan susah untuk dijangkau. Untuk sahabat yang ingin mengabadikan video kucingnya di channel kami, silakan sahabat kirimkan videonya lewat WA yang berada di kolom deskripsi paling bawah. Mohon maaf sahabat bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf kami jika ada kucing-kucing yang mati atau keserempet kendaraan yang berada di rumah kami itu di luar keinginan kami sahabat. Kami sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik pada kucing-kucing yang kami adopsi, namun semua itu
kami serahkan kembali kepada Yang Maha Kuasa yang memiliki alam semesta ini. Kita berusaha, kita berdoa, namun hasilnya Tuhanlah yang menentukan. Sahabat sudah menonton. Sahabat menonton channel ini sama saja sudah memberikan makanan kucing jalanan semenit, dua menit, dan seterusnya. Itu sangat berarti untuk kelangsungan channel ini, karena tanpa dukungan dan doa dari sahabat semua, channel ini tidak akan berjalan dan tidak akan berada. Untuk sahabat yang mau memberikan makanan kucing, silakan sahabat scan barcode yang berada di layar kaca sahabat. Terima kasih banyak sahabat atas segala doa dan dukungannya. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan sukses. Doa terbaik dari kami, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga kebahagiaan dan kesuksesan selalu menyertai hidup kita semua. Amin. Tulip mau kemana, Tulip?